kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Korea Selatan. Aktor John Tae-soo meninggal dunia pada Minggu 21 Januari 2018 setelah melawan depresi yang lama dideritanya. Adik dari aktris ternama Korea Selatan, Ha Ji-won ini dikenal berkat peran-perannya dalam drama Sung Kyun-kwan Scandal, Oh My Love, It's Okay Daddy's Girls, dan King's Daughter. Kabar duka ini disampaikan oleh agensi John Tae-soo, Hewadal Entertainment. Selain memberi kabar kepergian sang aktor, agensi juga mengatakan bahwa John Tae-soo sedang mendapat perawatan demi kesehatan mentalnya. Agensi dari aktor berusia 33 tahun ini tidak memberi penjelasan tentang penyebab kematian aktor tersebut. Agensi juga menambahkan bahwa pemakaman John Tae-soo hanya akan dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Dengan kepergian sang adik, Ha Ji-won pun membatalkan beberapa jadwal aktivitasnya.